Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika. Ya Habibi, ya Habibi.
bahagia. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan di dunia ini, khalaqtahu min nurillah, ciptaan Allah dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam jasad Nabi tiada munajasah yang ada dalam jasadnya. Keringat Nabi tidak najis, darah Nabi tidak najis, nanah Nabi tidak najis, air kencing Nabi tidak najis, seluruhnya karena min nurillah, karena dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hadirin yang berbahagia, Rasul pernah berdoa di hadapan Allah, wa la'allallaha yanfa'u bihil mutakallima wa sami wa yadkulani fi syafa'ati hadan nabi safi wa yatarawahani bi rauhi dhalikan na'im. Rasul mengatakan, ya Allah, angkatlah derajat mereka, orang-orang yang membaca maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mau mendengarkan maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah mereka dalam syafaatnya Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masukkan nikmat di dalam nikmat yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu doa Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul pernah bersabda, in asu asu suudada wa in matu matu suhada. Ada tiga golongan manusia yang mana dijamin oleh Allah hidupnya akan bahagia dan matinya kelak akan mati syahid. Lalu para sahabat bertanya, kila manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasul? Rasul menjawab, man aksara solati wa salami alaiya, orang-orang yang berbanyak solawat kepada Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lalu wa man adama fi yawma miladi bi sururin wa fi hajin, yang ngagungake lahirnya Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang riang gembira, yang senang kepada Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa man yusalli salatan faridatan an jama'atin, manusia yang bersolat-solat fardu lalu berjamaah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dijamin oleh Allah, in asu asu suada wa in matu matu suhada, hidupnya mereka akan bahagia selama-lamanya dan matinya kelak akan mati syahid. Allahumma mereka dong kurang solawat, uripe mesti orang nikmat, gampang kepucuk maksiat, uripe bakal tersesat. Solawat, sing tak jaluk bring koncoku angan
dunia selamat akhiratmu. Salawat ayo salawat wong Gusti Allah wae salawat. Salawat ayo salawat wong malaikat wae salawat. NKRI harga mati salawat sampai mati. Berbahagia berselawat kepada Nabi yang dikatakan Rasul, in asu asu suada wa in matu matu suada wa man aksara sholati wa salami alaiya. Manusia manusia yang berbanyak selawat kepada Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah kamu kepada Nabi, maka cita-citamu akan tercapai juga karena syafaatnya Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah kita ucapkan, mudah kita lakukan, tapi besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa digolongkan orang-orang yang minal muqibin, orang-orang yang cinta kepada Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa digolongkan tiang-tiang ingkang munal mufiqin, dia termasuk orang yang muttaqin, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbanyak selawat kepada Nabi agung Muhammad